Bumi Burma loh ini, Bumi Burma. Wah, kita cuci gudang lah ini. Harga spesial, harga terbaik buat teman-temanmu nih. Di depan saya ini udah ada berapa piece nih? Ada 30 piece. Ada 30 piece nih batu permata nih yang akan dipromosikan kembali nih sama Bang Riki nih. Ya. Ya. Oke, siap. Langsung aja nih, Bang. Langsung kita mulai dari mana nih? Dari sini aja dulu nih. Oke, dari apa nih, Bang? Bacan. Ah, bacan ya. Bacan. Jarang-jarang nih keluar bacan nih. Oke, untuk pertama kalinya nih. Oke, Bang Riki nih. Wow, paling ada koleksinya bacan nih. Oke, warnanya enak nih, putih kelas, cakep. Oke, untuk ringnya ini semi mikro ya. Iya, semi mikro. Pinggirannya ukir nih. Oke. Wow, cakep banget nih. Oke, sesnya kantoran Bang ini ya. Iya, ses kantoran. Siap. Ini ada hasil labnya dari Skylab, Natural Fit Sekolah Kalsedoni. Berarti 3.77 krat, warna beige green, red cushion, no treatment. Oke. Cakep nih warnanya, enak nih. Nah, untuk yang pertama nih, Bang, untuk bacannya nih kena berapa? Harga 1,5 juta. 1,5 juta nih, teman-teman. Wow. Oke, warnanya enak. Warnanya enak warnanya. Body blush, the body blush nih. Harga 1,5 nih. Oke, silakan teman-teman nih yang berminat nih untuk bacannya nih. Harga 1,5. Oke, siap. Lanjut. Kita ke batu yang di sebelahnya nih. Ini batu antik kayak bilang apa ya, Bang? Apatite ya? Green apatite. Wow. Oke. Okay. Cuttingnya bagus, kotaknya ya. Bagus, kotak. Kristal. Ngaca kristal loh. Cakep banget nih. Untuk ringnya ini. Ring semi mikro juga. Semi mikro ya. Oke. Okay. Manis banget dipakainya teman-teman nih. Oke. Lusternya lo ngaca banget. Cakep banget nih. Oke, ini ada slipnya dari MRI ya. Natural Green Apatite, berat 2.26 karat, warna yellow green. Oke, komennya untreated. Warna yellow green, Bang, ya? Ya, warna yellow green. Plasternya cakep. Nah, untuk Green Apatite-nya nih, Bang, kena ya. Berapa nih? 1,5 juta juga. Masih sama nih, teman-teman. Sama. 1,5 juta nih. Oke, ngaca banget, kristal banget nih. Icon, Bang, ini ya? Ya, icon lah. Oke, silakan teman-teman nih, menurut nih, untuk Green Apatite-nya. Cakep banget nih. Beratnya 2.26 karat nih. Oke, untreated ya. Oke, siap. Lanjut. Nah, ini batunya Idocrest di cutting. Ah, Idocrest di cutting. Kristal ya, cakep. Tapi bukan Idocrest bahasa pasarnya, Vesuvianit. Vesuvianit ya. Benar. Siap. Cakep loh, ngaca banget lusternya nih, warnanya enak banget loh. Wow. Oke, tukernya juga sama, Bang, ya? Sama, semi mikro juga. Semi mikro nih, teman-teman. Oke, kalau di cutting begini nggak kelihatan kayak Idocrest, Bang, ya? Bener. Kayak sapernya kadang-kadang. Wow, aslinya ucap banget. Iya, enak hijaunya tuh. Oke, ini ada hasilnya, Natural Vesuvianit. Oke, ber 2.56 karat. Oke, warna green, no treatment, ori Tanzania. Oke. Vesuvianit atau Idocrest, Bang, ya. Lusternya lo ini ngaca banget, kristal banget nih. Benar. Ini untuk Vesuvianit Idocrest ini, Bang. Kena sama juga 1,5 juta. Masih sama nih, sama teman nih. 1,5 juta juga. Wow. Cakep lo ini warnanya, lo enak banget nih. Lo ini, wow. Di cutting bagus nih, Bang, ya. Cakep. Warnanya green lo ini. Mungkin sekelas seperti support atau dibawa kalau dibilang lah sepintasnya. Iya. Atau kalau kita sapi bisa 1,5 juta nih. Ya, satu menit silakan nih. Ya, menit nih untuk Vesuvian itu. Oke. Lanjut. Hijau lagi tapi muda. Ah, ini emerald, Bang, ya? Emerald. Wow. Macam banget nih, kristal banget nih. Oke. Cukup katanya juga ya. Otak oktaven ya. Benar. Masih ada inklusi lah. Wow, minim inklusi loh. Iya, cakep loh. Dukunya juga sama, Bang, ya? Sama, semi mikro juga. Semi mikro nih, teman-teman nih. Cakep banget, enak banget nih. Kristal banget nih, ngaca banget nih. Oke, ini ada hasilnya. Natural Emerald Beryl. Berat 1.24 karat. Oke, warna green, CE minor, origin Colombia. Colombia. Jam Chill. Call nih.
kolom dia punya nih, macam warnanya enak loh, minim inklusi loh, ini kristal banget. Enak berapa nih, Bang? 1,5 juta juga. 1,5 juta loh, teman-teman kita obral nih. Wow. Kita banting harga juga nih. Pastinya nih, dibanting harga nih. Harga terjun bebas Bang ya pastinya. Yo, ya. Pastinya. Oke, siap. Silakan teman-teman nih untuk jam call-nya nih. Berat 1,24 karat. Oke, warna green, kristalnya cakep nih. Harga 1,5 juta. Oke, siap, lanjut. Nah, ini wah, kembali warna hijau lagi ya? Sapphire sekarang. Ah, ini sapphire. Wow. Lusternya loh, kristalnya cakep banget nih. Oke, table-nya bagus banget ini ya. Cakep, table-nya cakep. Oh, lebar. Cutting juga cakep. Cutting-nya bagus loh ini. Bentuknya juga ya. Mantap nih kotak. Betul ini. Cakep banget. Carrying-nya juga sama Bang ya? Iya, semi mikro juga. Semi mikro ya teman-teman nih. Oke, cakep banget teman-teman semua dipakainya nih. Oke, ini ada hasilnya ya. Ada. Oke, dari CGL Naro Green Sapphire berat 2.06 karat. Oke, warna green, komennya hit A, Odin Thailand ya. Thailand. Thailand punya nih. Cakep loh lusternya nih. Luster cakep lusternya. Permukaan mulus. Stylenya cakep, ngacak banget. Cuttingnya bagus, table-nya bagus. Kena berapa nih Bang? Di angka 2 juta. 2 juta nih teman-teman nih. Masih bisa nego pastinya dong. Harga 2 juta masih bisa nego nih. Oke, siap. Oke, beratnya 2.06 karat nih. Oke. Cuttingnya lo, lusternya nih cakep banget nih. Icon Bang ini ya. Lumayan lah, lumayan icon lah. Belum. Masih ada inklusi tapi. Minim Bang ya. Minim. Inklusi lo teman-teman nih. Oke, siap. Silakan teman-teman nih yang berminat untuk green sapphire ini. Oke, lanjut. Lanjut. Ah, ini apa nih? Fancy sapphire. Fancy sapphire ya? Ya, fancy sapphire. Kristalnya tak ampun. Kristalnya juara loh. Cakep loh ini. Cakep nih. Oke. Lasernya galak. Lasernya galak. Cakep banget. Oke, tutringnya juga sama Bang ya? Sama, ya? Semi mikro juga. Semi mikro nih. Cakep loh, eye clean nih, kristalnya cakep banget. Wow, dipakai manis banget, cakep banget. Oke, ini ada hasilnya dari CGL Naro Fancy Color Sapphire, berat 1.23 karat, angka urut. Angka urut. Ini warnanya orange, pink, blue. Wow, pemainnya hit, origin Tanzania. Wow, warnanya orange, pink, blue. Makanya fancy tiga warna nih. Wow. Ya. Atau sedikit, visualnya mungkin lebih dominan ke ini Bang ya, ke orange ya, orange ya. Ya ada pinknya juga nih, ada blue-nya nih. Blue-nya di bawah bagian pantat ya. Wow, oke. Okay. Cakep nih. Untuk fancy color sapphire nih Bang. Kena ya, angka 2 juta juga. 2 juta nih teman-teman sobat kamu nih. Oke, okay, wow. Kristal lumayan bersih. Bersih loh. Harga tadi 2 juta Bang ya? 2 juta. 2 juta aja. Nomor 1,2,3 atau angka unik loh. Angka unik. Siap komennya hit. Hit only ya. Hit only, hit only. Tanzania. Oke. Kita ke bagian atas nih. Ya. Ah, ini apa nih? Yellow sapphire. Yellow tapi ada biru-birunya dia. Agak unik. Wow. Kristalnya cakep, lusternya juga cakep nih. Oke, cuttingnya bagus. Oke, cakep loh. Bukringnya sama Bang ya? Ya, semi mikro juga. Semi mikro nih. Oke, cakep. Dipakai cakep nih. Oke, ini ada hasilnya ya. Dari CGL Naro Yellow Sapphire, 2.42 karat. Oke, warna yellow green. Oke, ada hit A, Madagaskar. Madagaskar punya nih, teman-teman nih. Untuk yellow sapphire-nya nih. Kena berapa nih Bang? Di angka 2.250.000. 2.250 nih teman-teman sobat-teman nih. Yellow sapphire-nya yeah. Nih. Oke, warnanya nih ada yellow dan green nih. Ya, yeah, luster juga cakep. Lusternya cakep, kristalnya bagus. Kit A dari Madagaskar nih. Wow. Silakan ya teman-teman nih yang berminat nih. Yellow sapphire-nya nih. Berat 2.42 karat yeah. Komennya. Kit A dari Madagaskar punya. Oke. Okay. Lanjut lagi lanjut. Yellow. Ini agak yellow pure. Gak ada green-nya. Pure yellow Bang ya? Ya, benar. Oke. Cakep nih. Cakep. Permukaan mulus, kristal, plaster cakep. Cakep. Oke, untuk ring-nya juga sama Bang ya? Semi mikro juga. Semi mikro. Oke, ini ada hasilnya.
dari Seki Elnaru Yellow Sapphire berat 2.21 karat. Oke, warna yellow, pemainnya Hita Orin Tanzania. Ya. Ah, kalau ini dari Tanzania, Bang ya? Tanzania. Oke. Dari Thailand, ini Tanzanianya. Perbedaan negara banyak nih. Oke, siap tinggal dipilih atau teman-teman ya. Benar, banyak pilihannya nih. Oke, banyak pilihannya nih. Nah, untuk Yellow Sapphire ini kena sama, dia enggak 2.250.000. Sama nih. Harga 2.250 nih, teman-teman nih. Oke. Wow. Kristalnya nih bagus, warnanya cakep nih, untuk yellow sapphire-nya nih. Ya, tapi beratnya 2.21 karat, kita dari Tanzania Bang ya. Ya. Oke, silakan teman-teman yang berminat. Oke, lanjut. Lanjut. Ah, ini kabocon apa nih Bang nih? Garnet, dia spesial ke garnet. Garnet. Cakep kristalnya. Wow. Lusternya, kiwangnya nih kalau kiwangnya mantap, kabocon nih. Wow, kacau banget loh teman-teman nih. Wow. Nih, bensin besar nih. Tebelnya bagus, lebar nih Bang ya. Mewah katanya. Mewah. Cukup cakep banget. Lusternya lu biwangnya nih, cakep banget, bermain banget. Oke, ini ada silipnya dari MRI Knuckles Specific Garnet, 9.34 karat. Oke, warna orange red, apa kabocon, untreated, ordin, Nigeria. Nigeria. Warnanya cakep nih. Orange red, wah, perpaduan warnanya seperti bara api Bang ya. Oke, okay. Wow, masih ada inklusi tapi sedikit. Sedikit ya. Nah, kena apa Bang? Ah, kena di angka 2.500.000. 2.500.000 nih teman-teman semua nih. Spesial garnetnya loh. Wow, giwangnya loh nih. Cakep, cakep loh. Mantap. Dimensinya juga bagus nih. Beratnya 9.34. Ya, berat. Dimensi juga lumayan besar. Dari Nigeria nih. Wow. Cakep loh, bermain banget loh ini. Oke, siap lanjut. Nah, sapir lagi kita nih, green sapir. Green sapir ya. Oke. Table-nya juga, ih cakep table nih. Lumayan besar. Enak, lebar nih. Luster enak, material mulus, permukaan mulus. Walaupun masih sedikit inklusi Bang ya. Inklusi, masih ada inklusinya teman-teman nih. Ih, tapinya lo kristalnya lo ini cakep banget nih, ngaca banget. Oke, untuk ringnya juga sama. Sama, semi mikro juga. Semi mikro nih, teman-teman sobat-sobat. Dipakai cakep banget nih. Ini ada hasil lab-nya dari CGL ya. Natural Green Sapphire, berat 3.07 karat. Warna green, origin Thailand, pemainnya Hit A. Ini ada teman-teman sobat-sobat nih. Cakep. Oke, kristalnya loh, cakep banget. Ya, kristalnya mantep. Oke, untuk green sapphire-nya nih di angka 2.750.000. 2.750.000 nih teman-teman sobat-sobat nih. Oke, cakep loh kristal yang ngaca banget nih. Oke, table-nya bagus lebar. Lebar table-nya. Permukaan mulus Bang ya. Mulus permukaan. Pastinya lo. Cakep banget lo warnanya enak banget. Oke, silakan teman-teman nih yang berminat yang untuk green sapphire-nya nih. Berat 3.07 karat dari Thailand, pemainnya Hita. Oke, lanjut. Nih. Ini apa nih Bang? Spin. Spin ya. Lebih lihat bagus aslinya mungkin ya. Ada perwan kiloan apa kayak permata gitu. Kayak berlian. Warna-warni. Warna-warninya kilauan pelangi Bang ya di dalam batunya. Ya, pelanginya banyak. Cakep. Atau sebutannya dispersion ya. Benar. Cakep lusternya. Wow. Ini cakep banget nih. Table juga bagus. Oke, gemerciknya loh ini kalau dispensinya ini untuk spennya nih, juara banget loh ini. Ini ada hasilnya dari Skylab. Nah, Rostein 4.03 karat, warna greenish yellow, transparan, no treatment. Gemerciknya loh, cakep banget nih, lumayan mulus tuh mukanya. Ya kena berapa nih Bang? Di angka 3 juta aja Bang Indar. 3 juta nih? 3 juta. 3 juta loh. Wow, berat 4.03 karat nih. Ya, 4 karat. Meja gede. Lasternya cakep. Lasternya ngeri Bang ya nih. Cakep, bermain banget loh ini teman-teman semua nih. Wow. Ya, silakan teman-teman nih, spend-nya nih. Oke, harganya 3 juta Bang ya? 3 juta saja. Oke, siap. Lanjut. Lanjut, hijau. Giok. Giok ya? Ya, giok. Giok Burma type A ini. Ringnya cukup simpel nih ya. Oh, itu kayak tulang itu ringnya itu. Udah kayak tulang tuh. Kalau teman-teman nih, wow. Oke, antik. Udah klasik juga nih. Wow. Oke, ini ada hasilnya juga nih dari MRI. Nah, kalau dari Jet, 3.36 karat, warna green, tipe A, origin Myanmar, Burma.
Wow, warna cukup enak nih. Enak, bodinya lumayan mulus. Body glass. Body glass. Kena berapa nih, Bang? Itu 3 juta juga, Bang Endar. 3 juta nih, teman-teman. Iya. Giatnya nih, tipe A nih. Dari Myanmar. A itu. Oke, berarti 3.36. Oke, tuh ringnya dia cukup antik, ya. Unik. Oke, unik. Bentuknya seperti tulang nih. Tulang. Oke, wow. Oke, siap. Lanjut. Lanjut. Kita lihat yang atas nih. Bisa dibilang golden sapphire mungkin ya. Wow. Ada bias-bias putih-putihnya antik. Bias-bias klepnya ya. Dan juga permukaan masih ada baret sedikit. Oke, teman-teman sebelah sini ada sedikit baret ya. Ya benar, baret halus. Oke, halus nih. Oke. Mungkin kalau sebentar nggak kelihatan nih. Kalau dihatiin mungkin ya baru. Kelihatan kalau di dekat mungkin ya. Siap. Tapi kok cakep loh untuk table-nya nih. Oke. Wow, kukringnya ini dia. Semi mikro juga, Bang. Mikro juga sama ya. Siap. Ini ada hasil lab-nya dari MRI Natural Yellow Sapphire berat 2.41 karat, warna brownish yellow. Oke, unheated, originnya Madagaskar. Madagaskar. Luster cakep. Kristal. Cuma minusnya ya. Di permukaan saja. Tapi tidak ada retak ya. Untuk yellow sapphire-nya. Kenapa? Ya, angka 3 juta, Bang. 3 juta nih? 3 juta. Wow, 3 harga juta. Promosi lah kali ini. Harga-harga mantap pokoknya. Iya. Warna brownish yellow masuk tuh bisa dibilang ke golden banget ya. Golden sapphire lah. Golden bisa dibilang golden sapphire. Ya, ini cakep loh. Ini ada bias-bias ininya klepnya loh. Klepnya. Oke, cakep loh. Oke. Beratnya tadi 2.41 karat. Unheated. Origin dari Madagaskar. Ya. Siap. Lanjut. Ah. Ini handle Bang ya? Bukan. Ini silimanit. Oh, silimanit. Ya, silimanit. Wow, silimanit loh teman-teman nih. Warnanya cakep nih. Wow. Gak muda, warnanya lumayan strong ya. Wow. Cakep loh. High clean. High clean loh ini. Lasternya cakep. Cakep nih. Wow, gak ada dosa nih batu nih. Oke, wih cakep banget loh teman-teman nih. Wow, warnanya mirip Heliodor Bang ya? Benar. Wow, cakep lusternya juga. Tapi lebih cakep Heliodor. Lebih cakep ini lasternya daripada Heliodor. Wow. Cakep loh teman-teman nih. Bisa lihat sendiri loh. Ih, lasernya loh. Lusternya cakep banget nih. Oke, ini ada slipnya nih dari MRI Natural Yellow Silimanit. 4.67 karat. Oke, komennya Andriket, Odin, Sri Lanka, Ceylon. Cakep ini, Bang. Cakep loh teman-teman nih. Bisa lihat sendiri nih. Nggak ada dosa nih batu nih. Oke, untuk yellow silimanitnya nih, Bang. Kena berapa nih? Masih murah, 3 juta aja. 3 juta nih? 3 juta. Cuma loh teman-teman nih, wow. Kayak kapan lagi nih punya yellow silimanit nih? Wow, kualitas seperti ini nih. Lasternya kayak krisobir, mungkin kayak sapir lah laster-lasternya. Lasternya nih, kilonya cakep. Pantulan cahayanya. Wow. Oke, teman-teman silakan nih yang berminat nih. Jangan sampai nih terlewatkan atau ketinggalan, Bang ya. Ya. Oke, siap. Lanjut. Kita tempat yang di sebelahnya. Nah, ini warna biru apa namanya? Kalau ini aquamarin. Aquamarin ya. Warna kayak Santa Maria. Cuma masih ada inklusi di dalam. Bagus loh. Oke. Cakep loh warnanya. Cakep. Enak. Pasti cakep. Cakep. Oke, ini ada hasil labnya ya dari... Ya. CGL, Natural Aquamarine berat 6.72 karat, warna blue, kemudian not treatment, origin Brazil. Oke, warna Santa Maria ya. Iya, Santa Maria. Wow, cakep. Cakep tuh warna birunya, bukan biru muda, birunya lumayan tua. Walaupun masih sedikit inklusi Bang ya, di ujungnya ini ya. Benar. Oke, kena berapa nih Bang? Itu di angka 3.500. 3.500 nih teman-teman, teman-teman nih. Untuk Aquamarine. Ya, oke. Cakep tuh warnanya enak banget. Cakep warnanya. Enggak muda Bang ini warnanya. Enak loh ini. Birunya biru strong. Birunya enak loh ini. Tolong silakan nih untuk aquamarine-nya nih. Berat 6.72 karat. Ya. Oke, siap. Harga tip 3 juta 5 Bang ya. Benar. Oke. Lanjut. Ah, ini apa nih Bang? Ini chrysopras. Tas. Wow. Tapi warnanya antik nih. Birunya biru segar. Birunya enak. Tapi green, ya. Green ya. Oke. Okay. Wow. Giwangnya giwang nih. Cakep. Cakep nih. Bukan bulus. Bulus banget nih lu. Wow. Oke, okay, buklingnya juga sama ya. Sama, semi mikro juga. Semi mikro ya. Oke, okay, siap.
ya ada hasilnya dari CGL, Tartris Operas Calcedony, ya, beratnya 8.27 gram, opal kabocor, warna green, warna teman, origin Australia. Ya. Warnanya enak loh. Enak, warnanya seger, relaksa. Oke. Nah, untuk itu Soprasnya nih, kena berapa nih? 3.500.000. Masih sama nih, 3.500.000 nih, teman-teman nih. Wow. Oke. Giwangnya lo, ih cakep. Cakep giwangnya. Bermain airnya lo, ih cakep ya teman-temannya. Oke, ringnya semi mikro. Ini lihatnya mewah nih bang ya, cakep ya. Cakep. Jadi harganya 3.500.000. 3.500.000. Siap, lanjut. Nih, mata meong. Ah, wow. Mata kucing apa nih bang nih? Topaz. Wow. Ketai topaz. Ketai topaz loh teman-teman, sobat-sobat nih. Wah, warnanya nih. Kanto yang sini efeknya nih. Cakep loh. Wow. Bentuknya juga bulat. Tinggi juga ya, mumbul ya. Wow. Ih, cakep loh teman-teman, sobat-sobat nih. Oke, untuk ringnya juga sama nih bang ya. Juga. Semi mikro nih. Dipakai loh. Wow. Cakep banget nih. Oke, ini ada siletnya dari GRI, Nato Catch Eye Topaz Carlos, berat 13.59 karat. Oke, komennya no indication of treatment. Wow, Carlos Topaz, Cat Eye juga benar. Nih. Wow, antik sih dibilang. Pastinya nih, ya antik juga. Ini jarang juga bang ya. Jarang. Ini kan apa nih bang? Itu dianggap 4.500.000 bang itu. 4.500.000 aja nih. 4.500.000. Oh, 4.500.000 ini. Oke, siap teman-teman nih. Silakan nih. Oke, untuk menambah koleksi batu permata nih bang ya. Benar. Ini jarang-jarang keluar nih. Jarang-jarang loh untuk jarang dapatnya nih. Nih. Wow, Carlos lagi nih. Ya benar. Putih, pure putih tuh. Cakep. Bening. Cakep banget loh ini. Bentuknya kabocon bulat, kumbul nih. Oke, cakep. Lanjut. Lanjut. Ah, kembali lagi sama Cat Eye nih. Cat Eye juga. Apa nih, Bang? Crystal Beryl. Ah, ini Crystal Beryl teman-teman nih. Wow, tali cakep banget nih. Talinya juga cakep, permukaan mulus. Tali jelas. Enggak malu-malu. Macam Bang ya, nih enggak malu-maluin ya. Warna hijau nih, bluish green. Jarang-jarang bluish green. Jarang pastinya nih putrinya ini. Semi mikro juga. Semi mikro ya. Wow. Sayang bukan Alex ini. Siap, ya, ada hasilnya dari GRI Naro Cash Eye Crystal Beryl warna bluish green, 1.93 karat, hampir 2 karat bang ya? Ya hampir 2 karat. Obat kabocor, no indication of treatment. Wah, hampir 2 karat loh. Hampir 2 karat. Oke, bentuknya bagus nih, body glass. Nah, berapa nih bang? 4.500.000 bang. 4.500.000 saja nih? Wah, warna-warna jarang loh. Warna-warna jarang, harusnya ini masuknya Alec, tapi perubahan mungkin nggak terlalu signifikan. Nggak terlalu signifikan bang ya. Jadi keluarnya Louis Green Crystal Beryl aja. Louis Green, ya, ini cakep. Talinya nih nggak malu-maluin nih. Nggak malu-maluin. Cakep. Tadi harganya 4.500.000. Silakan teman-teman nih, jangan sampai nih. Untuk Cash Eye Crystal Beryl-nya nih, terlewatkan keduluan bang ya. Iya, jangan sampai jarang nih ada Louis Green. Jarang-jarang nih. Oke, lanjut kita ke Malaysia yang kamera lah. Ah, ini apa nih bang? Ruby. Ah, ruby ya? Ruby pigeon blood, vivid red lah. Wow. Oke, cakep banget nih. Warna merahnya kental, cakep. Warna merah kental, padat. Padat banget. Laser lumayan cakep. Oke, lasernya cukup bagus ya. Ya. Oke, itu juga sama bang ya? Ya, semi mikro juga. Semi mikro nih. Cakep banget nih. Oke, ini ada slipnya dari MRI Natural Ruby. Oke, berat 1.40 karat, warna vivid red, pigeon blood. Wow. Opal mix cut, komennya hit A, originnya Mozambik. Mozambik. Permukaan mulus, warna cakep. Mulus banget loh, teman-teman, warnanya loh enak banget nih. Cakep nih. Oke, lusnya juga cukup bagus nih. Warnanya loh, warna red loh. Burung dara ini. Enak berapa nih untuk vivid rednya nih, Bang? Masih di angka murah aja, Bang. 4.500.000. 4.500.000 nih. 4.500.000 dengan warna merah kental begini. Wow, udah dapat warna vivid red nih. Oh, hit up Mozambik punya nih. Oke, teman-teman nih, cepet-cepet nih. Yoi, jangan sampai nih. Wow, ruby-nya lo ini. Kita ada 3 pilihan nanti ada nih. Siap, harga 4.500.000 nih. Ya. 1.40 karat hit up dari Mozambik. Oke, lanjut. Merah lagi. Sama.
Sama bang ya. Cuma beda-beda model ringnya aja nih. Oke, tinggal dipilih aja nih teman-teman. Tinggal pilih aja. Oke, lusternya sama juga bagus juga nih. Oke, wow, warnanya nang banget. Ringnya juga cukup simpel. Ya, benar. Wow. Ini juga silatnya nih dari MRI Natural Ruby 1.36 karat warna sama vivid red. Oke, apa mix card? Kit A originnya Mozambik juga. Oh, sama juga nih. Sama. Kena berapa bang? Sama 4.500 juga bang. 4.500 juga nih. Wow. Oke, vivid red lo berat 1.36 karat nih hit A nih Mozambik nih warnanya enak banget nih. Enak kental warnanya merah-merah padat. Tapi nggak gelap ya? Nggak gelap ya. Warna-warna tidak bermain loh ini. Ya. Ya harga 4.500. Oke, lanjut. Kita ke sebelahnya lagi. Ini agak bagusan, tapi sayang minus di permukaan dikit. Ah, ada ini ya bang ya? Ada baret halus dikit ada lah. Baret. Cuma kualitasnya bagus daripada yang tadi. Wow. Lusternya loh ini. Wow. Table-nya juga bagus bang ya? Ya table bagus. Oke, ringnya juga cukup simple nih. Simple juga. Oke. Nah, ini juga ada hasil labnya nih ada. Dari MRI. Oke, Natural Ruby 1.67 karat warna sama vivid red pigeon blood, opal mix card, kemena hit A, originnya Mozambik. Wow, ada tiga. Ada tiga, tiga pilihan biar kebagian deh. Tapi ini paling bagus dari genre 2 tadi. Iya. Karena merah lebih kental, lebih agak galak nih bang ini ya. Lebih ini lastri lebih hidup sini. Nih. Oke, warnanya nih, wow, sama juga nih, vivid red, pigeon blood. Ya. Nah, yang ini kenapa teman? Sama juga, 4,5 juta. 4,5 juta nih. Dari mahalin. Wow. Kalau ini lusternya dia lebih galak. Lebih galak ini. Bebasnya cuma di permukaan aja. Dikit-dikit aja bang ya, ya ini ya. Nah. Wow. Coba, gua teman-teman nih. Oke, silakan nih teman-teman nih. Ada tiga pilihan ya. Ada tiga pilihan. Untuk vivid red, pigeon blood-nya nih, dari Mozambik. Komennya sama, hit sama. Juga nih. Oke, siap harga 4,5 juta. Oke, lanjut. Masih rugi juga, masih tapi kabocon. Ah, ini kabocon. Wow, saya juga cukup. Tapi ada barat, ada barat mungkin ada atau serat ya, saya bilang. Oke, mungkin serat naik nih bang ini ya. Serat naik mungkin ya, tapi dia tidak crack. Wow. Wow, size-nya besar loh ini, ya. Table-nya lebar loh. Wow, warnanya enak nih. Untuk ringnya ini apa ya? Semi mikro bang. Semi mikro ya. Wow, cakep nih kapasitas ini. Dan ya, silknya dari CGL Natural Ruby, berat 6.36 karat. Oke, warna red, kemena hit A, origin Burma. Burma, Ruby Burma. Burma. Wow, Burma punya nih teman-teman nih, wow. Itu bisa bolak-balik bang ya. Jadi kalau mau bosan bisa tinggal dibalik, ada tuh cutting, bawahnya cutting. Wow. Jadi nggak bosenin lah batunya. Iya. Lagi mau kabocon, tinggal pakai kabocon. Cutting tinggal dibalik aja di cutting. Iya. Jadi atas bawah dia bisa dibalik ya. Bisa pakai, benar. Untuk yang di bawahnya di cutting bang ya. Ya bawah cutting, permukaannya cutting mulus. Cakep loh. Nah berapa nih bang? Aduh harga murah bang. 4.500 bang. Wow 4.500 nih. Wow Ruby Burma nih warna red ya? Warna red. Okay. Cuma sayang di itu aja permukaan 36 kat loh ini kita nih. Burma punya loh ini. Burma. Wow. Jamin Burma. Kapan lagi loh teman-teman nih? Oke, cakep loh, hanya sedikit di pinggiran aja nih bang ya. Oke, cepat-cepat nih, teman-teman nih, jangan sampai terlewatkan untuk Ruby Burmanya nih. Oke, wow, oke, siap. Nah, ini lanjut. Ah, ini mata. Kalsit nih. Kalau bisa bilang mani gajah. Ah, kalsit ya kalau di market kita sebutnya mani gajah bang ya. Ya sebutan bahasa Indonesia mani gajah. Oke. Tapi ini motif-motif mata, besar nih bang, dimensinya nih. Oke. Seperti mata sapi ini ya. Benar mata sapi ini. Wow. Mirip plek kayaknya sih. Sapi loh teman-teman nih. Wow. Earringnya juga simple. Simple. Bagai cakep loh. Ini antik punya. Nih, antik jarang. Besar lagi. Besar loh dimensinya. Buat koleksi mantep nih. Hasilnya dari MRI Natural Calcite. Oke, berat 40.68 karat. Warna yellow brown. Opal kabocon. Pemainnya untreated. Oke, untuk kalsitnya cakep banget nih teman-teman Oke, unik loh. Unik ini. Nih, seperti motif mata nih, hitam. Seperti mata sapi bang ya. Ya, benar. Tinggal mungkin satu nih, besar. Kena berapa nih bang? Kena 5 juta bang. 5 juta nih teman-teman. Oke, teman-teman nih, kolektor nih. Teman-teman kalsit bentuk matanya nih.
jarang loh. Kalsit besar nih, kayak bentuk mata seperti ini. Wow. Seperti bola mata sapi nih. Oh, siap. Cakep loh. Kayak terlihat banget ya, seperti jelas, mata bang ya. Jelas banget loh ini. Oh. Seperti lagi melihat kita nih. Oke, siap. Harganya 5 juta bang ya? 5 juta aja bang Indar. Oke, siap. Lanjut. Lanjut. Sekarang Ruby. Nah, ini Burma. Ah, Ruby Burma. Wah, kontras strong banget nih. Strong. Kristalnya juga bagus. Oke. Permukaan mulus. Permukaannya mulus nih. Luster lumayan lah. Ada sedikit. Oke. Ringnya juga sama bang ya? Sama. Semi-mikro. 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 Oke, ini ada siletnya dari KRI ya, atau Ruby, warna pikis red, beratnya 1.20 cut, oval bilan cut, pemindah hit A, origin Burma, Myanmar. Ya. Wow, warnanya strong banget. Warna strong tuh warnanya, enak, seger. Oke, untuk Ruby Burma ini, kena berapa? 5 juta Bang Indar. 5 juta nih teman-teman nih. Wow, udah punya Ruby Burma nih, warnanya enak banget nih, berada 1.20 krat nih. Kayak pemain Ahita nih. Kualitas lumayan bagus nih kualitasnya, bukan ngedaging ya. Siap, cakep loh. Transparan cukup bagus Bang ini ya. Enak lumayan. Nih, enak dilihat ini. Oke, harga tuh 5 juta Bang. 5 juta? 5 juta nih. Ada 3 juga pilihannya. Siap, kita kasih 3 pilihan. Ini sama nih. Ruby Burma juga. Ruby Burma juga nih. Oke, warna juga enak nih, bagus, kristalnya juga cukup bagus. Oke, permukaan juga mulus banget ini ya. Permukaan mulus. Oke. Ringnya kalau ini semi apa nih? Persetting ini, persetting loh. Wow. Cakep loh. Mantap. Mewah bang ya. Mewah, ringnya mewah. Pas sama batunya. Oke, nah hasilnya dari GRI Natural Ruby, warna Pearlfish Red. Oke, berat 1.27 karat, komennya hit A, origin Burma. Oke, untuk yang ini dia ada purple-nya ya bang ya, macam-macam nih. Oke, lasernya cukup bermain nih, enak, bagus. Cakep, permukaan mulus. Warnanya enak nih. Nah, berapa nih? Sama 5 juta bang Indah. Sama 5 juta nih. Oke. Nah, dipilih teman-teman nih. Oke, Ruby Burma nih, berat 1.27 karat. Oke, komennya hit A dari Burma nih. Ya harga sama tadi bang sama, ya? Sama, kualitas juga bagus kualitasnya, nggak kualitas ecek-ecek lah. Pastinya. Oke, siap lanjut. Nah, ini bagusnya. Ini warnanya loh. Cuttingnya juga bagus. Bagus, permukaan mulus. Permukaannya mulus. Blaster cakep. Wow. Untuk ringnya ini. Cocok ring yang micro setting. Pas banget. Lu tabur, mewah banget loh. Cakep banget nih. Wah, dipakai ini kelihatan banget loh. Ini dari mana aja tuh pasti kelihatan loh ini warnanya enak banget. Warna strong nih karena dia red masuknya. Siap nih hasil lednya nih dari GRI Natural Ruby warna red. Kelas 1.03 krat. Oke, pemainnya hit A, origin Burma, Myanmar. Kalau yang ini pure red banget ya. Tadi pinkish, purple, nah ini rednya. Cakep ini. Wah, warnanya kontras banget loh teman-teman ini. Tegas banget ini warnanya loh ini. Untuk yang ini kenapa nih? Sama 5 juta bang. Sama 5 juta juga nih. Gak dinaikin juga. Sama 5 juta. Jadi biar ada pilihan aja. Tinggal dipilih nih. Atau lebih enaknya sih kalau diborong aja bang ya. Borong boleh, borong harga spesial nanti. Wow, pastinya loh kalau diborong. Bang Rick ini ngasih harga spesial pastinya nih. Wow. Cakep loh ini warnanya tegas banget nih. Tegas. Only red. Only red. Wow, berarti 1.03 krat nih. Tablenya bagus, cuttingnya bagus nih. Ya harga 5 juta bang ya. 5 juta. Siap. Lanjut bang. Ah, ini colorless bang ya. Colorless tapi bukan sapir. Apa tapi Ghost Knight Beryl. Ghost Knight Beryl ya. Ya. Wow. Ghost Knight Beryl yang transparan. Putih, colorless ya. Kayak namanya Ghost Knight. Wow. Besar loh ini dimensinya lo. Dimensi cakep. Masih ada inklusi. Sedikit inklusi bang ya. Iya benar. Oke, lasernya juga cukup bermain nih. Wow. Oke, ringnya ini. Ringnya mikro, apa semi mikro? Semi mikro ya. Wow. Cakep loh. Cakep. Enak loh kristal. Agak-agak mirip kayak sapir kilauannya. Pastinya loh ini. Oke, ini ada hasilnya dari Skylab, Natural Ghost Knight Beryl, berat 18.33 karat, colorless, transparan, no treatment. Kaca banget, kaca itu, kristal banget nih, sedikit inklusi. Ya.
Oke, kena berapa bang untuk gua snap barrelnya nih? Itu di angka 5.500.000 bang. 5.500.000 nih. Wow, benar-benar nih. Kita banding harga kali ini. Pasti. Video ini kali banding harga semuanya. Banding harga, terjun bebas nih. Ya, wow, pastinya. Iya nih. Buat penontonanmu nih. Pasti kita kasih harga terbaik. Yang berminat nih untuk gua snap barrel ini berat 18.33 krat nih. Oke, no treatment bang ya. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini Ruby Burma lagi. Kembali ke Ruby nih teman-teman nih. Wow, kalau ini table-nya table lebih besar. Besar ya. Nah, kristal lebih kristal. Lebih kristal nih. Transparan. Sering inklusi tapi ya. Inklusi mungkin bisa bilang satu warna bang ini ya. Satu warna. Tidak belang. Cakep loh. Oke, untuk ringnya ini micro-setting. Micro-setting nih. Cakep loh. Mewah banget, enak dilihat ini. Cakep banget. Oke, ini ada siletnya dari Skylab. Kenapa Ruby? Berat 2.19 karat. Warna pink is red, transparan. Treatment-nya TE2. TE2, itu oh, hit A. Myanmar, Burma. TE2 atau hit A ya, ya benar. Oke, transparannya loh. Ini kristalnya bagus. Cakep. Oke, table juga bagus nih. Warna. Harga juga nggak mahal. Kena berapa nih bang? 6 juta aja bang. 6 juta? 6 juta bang. Loh teman-teman, wow. Ruby Burma loh ini. Ruby Burma. Wow, kita cuci gudang lah ini. Harga spesial, harga terbaik buat teman-temanmu nih. Harga 6 juta untuk teman-teman nih. Oke, jangan sampai terlewatin keduluan bang ya. Ya benar. Oke, seperti biasa nih, kalau video ini udah tayang nih, langsung aja diburu booking nih. Jangan sampai nih, wah keduluan nih. Benar. Oke, icah. Loh ini beratnya 2.19 krat nih. Ya. Hit A atau TE2 bang ya? TE2. Oke, dari Myanmar. Oke, siap. Lanjut. Masih sama bang ya? Ya, tapi ini agak lebih kontras ke merah bang. Ah. Oke, wow. Kristalnya cakep. Kristalnya. Warna merahnya kuat. Warna. Cuma di memonya pinkish red ya. Oke. Ukringnya cukup simpel nih bang simple. Ya? Simpel. Wow. Di video juga lebih terlihat ini lebih kuat di rednya bang ini ya. Kuat di red wow. Daripada di pinknya. Cakep loh ini, wow. Warnanya merah banget, cakep banget loh. Kristalnya juga cukup bagus loh ini. Oke, dimensi juga bagus. Dimensi enak, meja enak. Oke, ya, ada hasil labnya nih dari Skylab. Oke, naruh ruby. Timber 3.11 krat, transparan. Treatmentnya sama TE2. Ya. Oke, Odin Myanmar di rumah. TE2 atau hit A nih teman-teman ya. Jamin hit A. Bukan glass fill. Wow. Bagus nih merahnya. Jadi memang warna pinkish red. Cuma kontes ke merah aja. Visual lebih kuat di merah. Benar. Di video teman-teman juga bisa lihat sendiri nih. Warnanya lebih kuat di merah ya. Oke, cakep loh. Oke. Table juga bagus nih. Kristal juga cukup bagus. Kayaknya simple. Kenapa ada bang? Tuh, diangkat 7 juta. 7 juta, 7 juta aja, nih. 3 krat loh ini. 3 krat barang kristal, bukan ngedaging. Pastinya loh nih, bisa lah sendiri teman-teman sebarang nih. Wow. Oke, teman-teman nih silakan nih, jangan sampai nih terlewatkan keduluan. Wow, Ruby Burma nih, berat 3.11 krat nih. A, Burma tuh yang. Oke, siap. Lanjut kita ke batu yang terakhir. Terakhir ya. Besar, merah, tapi bukan ruby. Oke, teman-teman bisa nampak apa ini? Oke. Wow, lusernya loh. Garnet bang ya? Garnet, bukan ruby ya. Wow, tapi lusernya nih, lasernya nih, cakep banget nih, wow. Cakep banget nih, kristal bang ya? Kristal, bersih. Ringnya juga tebal itu. Wow. Mewah lagi. Ringnya micro setting full tabur nih. Wow, mewah banget loh. Cakep banget loh ini. Gemerciknya loh ini. Cakep banget nih. Cakep itu bang. Oke. Wow, dipakai nih. Cakep banget nih. Kalau dipakai kemana aja nih udah pastinya nih. Cakep nih jadi pusat perhatian. Bener, dimensinya besar tuh bang. Wow, dimensi besar. Tembok juga bagus, lebar loh ini. Oke, ini ada hasilnya ya. Ya. Dari Skylab. Natural Pinot Almandin Garnet. Oke, berat 19.30 krat. Besar. Besar. Oke, warna red, transparan, no treatment. Origin Sri Lanka, Ceylon. Besar banget loh teman-teman. Besar, 16 krat, hampir 20 krat itu. Hampir 20 krat ya. Makanya ringnya tebel ya. Warna karena red loh ini. Mewah ringnya mewah. Mewah banget. Tebel nih.
Untuk yang terakhir nih bang, untuk garnetnya nih. Kenapa? Banyak sampai 10 juta bang. Diangkat 7,5 juta aja. Jauh banget. 7,5 juta aja? 7,5 juta aja nih bang. Wow. Cepet-cepet nih teman-teman nih. Okay. Cuma ada satu yang besar seperti ini. Wow. Gak ada lagi. Garnetnya bang nih. Natlop Aeropero. Amanin garnet ya. Wah warnanya only red nih. Wah lusternya lo nih. Ngeri banget lo nih. Cakep banget. Kristalnya bagus. Ngaca banget nih. Oke. Okay. Masih ada sedikit ini mungkin ini di permukaan sedikit aja, nggak kelihatan. Nggak kelihatan loh, ini ketelan sama warna lasternya. Wow, ih cakep banget nih. Kalau bisa bilang nggak terlalu, bisa bilang nggak gelap nih bang ya. Nggak gelap, ini terang. Lasternya loh, ini nyala banget loh ini. Oke, teman-teman nih, celah sendiri nih. Oke loh, cakep banget nih. Jadi harganya 7,5 bang ya? 7,5 juta aja bang. Cepat-cepat teman-teman nih, jangan sampai nih. Wow, Arab Almanin Garnetnya nih. Oke, keduluan nih atau terlewatkan nih. Oh, cakep. Loh, kualitasnya nih, kualitas juara loh. Bisa kapan lagi nih? Benar. Ringnya hampir 30 gram itu. Wow, mewah ringnya banget tuh. Hampir 30 gram. 26 atau 27 kemarin. Ditimbang. Oke, untuk sesi kali ini, ya. Bang Riki menampilkan 30 piece batu permata nih. Wow. Benar. Warnanya nih cakep nih. Wow, ada banyak pilihan dan juga ya, sebagian mungkin tadi ada yang sama bang ya, jadi banyak pilihan juga nih. Aku bisa dibilang tadi untuk yang sebagian mungkin bisa diborong nih. Boleh. Kalau bingung milihnya. Oke, siap. Terima kasih Bang Riki nih sudah mampir Bang Kenal ya. Makasih. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video sampai habis. Jangan lupa support dan dukungannya untuk channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang, makin maju, dan pasti saya akan semangat buat konten-konten menarik seperti update dan promosi batu permata yang lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Dadah. Mantap.